Deg-deg banget karena aku tuh perginya mepet banget sama jam pergi keretanya dong. Dan di jalanan tuh lumayan padat dan agak macet juga. Terus kalau menurut GMaps aku tuh akan nyampe jam 9.06. Dan akhirnya ini tuh aku sampai tepat di 10 menit sebelum keberangkatan kereta aku, yaitu jam 9.20 dong. Aku tuh udah lari-lari tadi, gak sempet tag juga di stasiun Gambirnya. Dan gak sempet sarapan juga. Rencananya tuh aku mau beli makanannya tuh di stasiunnya guys, tapi gak sempet karena kesiangan. Ya udahlah, makan sarapan di kereta aja. Itu keretanya baru berangkat sekitar 10 menit atau 15 menitan kalau gak salah. Aku langsung beli Xiaomi. Ini tuh harganya 25 ribuan. Aku belinya yang rasa ayam keju pedas. Ini tuh salah satu menu terviral di kereta api. Dan aku tuh excited banget buat nyobanya karena emang seenak apa sih gitu cuangki di kereta. Oke, ini Paksu dulu yang bakal cobain. Dan setelah dia coba, ternyata emang seenak itu katanya. Terus aku tuh pengen cepet-cepet nyoba. Dan ini tuh giliran aku coba baksonya. Nah, kok jadi bakso? Ini tuh cuangki siomaynya, enak banget, bener-bener seenak itu. Dan si sounya juga tipe soun yang aku suka. Lanjut, aku beli nasi goreng bakso. Ini tuh harganya 35 ribu. Topping nasi gorengnya tuh ada bakso balado, terus dikasih juga kerupuk, terus acarnya. Untuk rasanya, kalau menurut aku ini nasi gorengnya rasanya kurang, terus nasinya juga lumayan agak keras gitu. Dan aku juga beli nasi ikan dori. Ini untuk porsinya lumayan agak mengenyangkan sih, soalnya udah ada ikan dorinya, terus dikasih perkedel juga, nasinya lumayan banyak, terus dikasih sambal, terus dikasih juga wortel sama buncis rebus. Rasanya kalau menurut aku ini tuh lumayan enak. Tapi sayangnya si perkedel jagungnya ini tuh agak keasinan kalau menurut guys, aku juga mau ngasih info ke kalian. Kalau kalian pesan kereta Pangandaran, please duduknya tuh jangan di tempat yang aku tempatin sekarang. Karena poin pertama, si kursinya tuh menghadap ke belakang, terus keretanya kan maju ke depan ya. Jadi kalau misalnya lihat ke kanan itu tuh agak pusing. Terus kita juga nggak bisa lihat jendelanya karena ketutupan tiang. Nih catat ya, 17 A, B, C, D. Oke, lanjut, ini kita makan lagi. Aku tuh beli pecel di luar kereta karena si keretanya tuh lagi nunggu kereta lain yang mau lewat. Ini lumayan agak lama sih, sekitar beberapa menit gitu. Jadi aku beli pecel dan tahu di luar kereta. Lanjut juga, aku tuh beli pop mie goreng di luar kereta dan itu harganya 12 ribu. Buat yang nanya kenapa makannya tuh gak di kantin keretanya, itu tuh aku udah coba tapi penuh banget guys. Akhirnya guys, setelah perut kenyang dan keretanya pun udah sampai di stasiun Banjar. Thank you guys udah nemenin aku.